Hai teman-teman, jadi hari ini aku mau cuci piring. Kalian bisa lihat cucian aku udah seabrek-abrek. Ini udah aku taruh di kamar mandi semua. Tapi sebelum aku cuci piring, di sini aku mau sambil nyuci baju. Soalnya ada baju sekitar satu ember. Jadi ya udahlah sambil aku cuci aja. Ini juga aku habis selesai masak. Tadinya mau langsung makan, tapi ternyata aku tadi lupa kalau belum masak nasi. Ya udahlah, di sini aku mau lanjut nyuci piring aja dulu sambil nunggu nasinya matang. Nah, kemarin-kemarin juga banyak yang nanya, katanya kalau cuci piring tuh di mana. Jadi aku tuh kalau nyuci piring ya di sini juga di kamar mandi ini. Jadi mau nyuci piring, mau nyuci beras, mau nyuci sayur, nyuci lauk, ya pokoknya semuanya di sini karena emang nggak ada tempat lain. Dan buat kalian juga yang bilang, kenapa nyuci berasnya di kamar mandi, terus kenapa nggak nampung air? Udahlah guys, jadi nggak perlu komentar ini itulah ya. Yang makan juga kan aku, kenapa kalian repot gitu? Selagi tempatnya begini ya udah nikmatin aja gitu. Oke, di sini aku lanjut nyuci yang bagian berminyak. Ini tuh kalau bagian berminyak aku cucinya terakhiran ya. Dan ini cucianku udah selesai juga. Lanjut aku siram-siram dulu kamar mandinya. Ini kamar mandinya belum aku cuci, tapi nanti aku mau nyuruh suami buat nyuci kamar mandi. Oke teman-teman, cucian piring aku udah selesai. Dan sekian dulu untuk video hari ini. Bye-bye.